Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Karsono, SPD IMM, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, mengucapkan selamat milad ke-28 MTs Negeri 2 Banjarnegara pada tanggal 25 November 2023 dengan mengangkat tema 28 tahun Metro Bara, Keep Shining and Brilliant. Saya berharap dan berdoa semoga MTs Negeri 2 Banjarnegara semakin bersinar, terdepan dalam memajukan pendidikan, dan tersiap dalam mencetak generasi unggul yang berlandaskan Qur'ani untuk kemajuan bangsa dan negara. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mengucapkan selamat milad ke-28 MTs Negeri 2 Banjarnegara tanggal 25 November 2023. Semoga MTs Negeri 2 Banjarnegara semakin berkah dan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anas Haji Sumar MM, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, mengucapkan selamat milad ke-28 MTs Negeri 2 Banjarnegara pada tanggal 25 November 2023. Semoga MTs Negeri 2 Banjarnegara semakin jaya, semakin hebat, semakin dihati, dinanti dan dicari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Slamet Wahyudi, SPD MPD, Kasih Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, mengucapkan selamat milad ke-28 MTs Negeri 2 Banjarnegara pada tanggal 25 November 2023. Semoga MTsN 2 Banjarnegara semakin jaya dan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subhan, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, mengucapkan selamat milad ke-28 MTs Negeri 2 Banjarnegara tanggal 25 November 2023. Semoga MTs Negeri 2 Banjarnegara semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Nafis Adha'illah, STHI MA, Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, mengucapkan selamat milad yang ke-28 MTs Negeri 2 Banjarnegara 25 November 2023. Semoga MTs Negeri 2 Banjarnegara semakin jaya, semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat,
bisa menumbuh kembangkan anak didik yang soleh dan solihah, yang terampil, cerdas, berdisiplin, dan berprestasi. Selamat milad MTs Negeri 2 Banjarnegara, semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila Isnaini, pengawas MTs MA pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, mengucapkan selamat dan sukses untuk milad yang ke-28 pada tanggal 25 November tahun 2023 MTs Negeri 2 Banjarnegara. Semoga MTs Negeri Banjarnegara semakin jaya. Dan harapan saya, MTs Negeri 2 Banjarnegara juga semakin berkualitas, semakin mendapatkan kepercayaan pada masyarakat, khususnya Kabupaten Banjarnegara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga MTs Negeri 2 Banjarnegara di milad ke-28 pada tanggal 25 November 2023 selalu meraih prestasi terbaik dan jaya di berbagai bidang akademik maupun non-akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widodo, Kepala MTs Negeri 1 Banjarnegara, bersama seluruh keluarga besar Madjansa Semakin Mendunia, mengucapkan selamat milad ke-28 MTs Negeri 2 Banjarnegara. Semoga semakin sukses dalam berjuang mengantarkan generasi muda Banjarnegara meraih cita. Metro Bara Jaya, jujur, adil, yakin, amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga MTs Negeri 2 Banjarnegara semakin jaya, hebat, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad yang ke-28 MTs Negeri 2 Banjarnegara nanti pada tanggal 25 November 2023. Semoga MTs Negeri 2 Banjarnegara semakin melekat di hati masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al Imron, Kepala MI Negeri 2 Banjarnegara, pada hari ini
25 November tahun 2023 mengucapkan selamat ulang tahun MTSN Negeri 2 Banjarnegara yang ke-28 tahun 2023. Semoga Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara semakin jaya dan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Sugi Astuti, Kepala SD Negeri 1 Sokayasa, mengucapkan selamat milad ke-28 MTS Negeri 2 Banjarnegara pada tanggal 25 November 2023. Semoga MTS Negeri 2 Banjarnegara semakin jaya. Hidup MTS Negeri 2 Banjarnegara semakin mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuslam, Kepala Min 1 Banjarnegara, dengan ini mengucapkan selamat milad ke-28 MTS Negeri 2 Banjarnegara 25 November tahun 2023. Semoga MTS Negeri 2 Banjarnegara semakin jaya. Selamat milad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Restiaji, Kepala Min 4 Banjarnegara, mengucapkan selamat milad ke-28 MTS Negeri 2 Banjarnegara tanggal 25 November 2023. Semoga MTS Negeri 2 Banjarnegara semakin jaya. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murtianto, Kepala SMK Pancabakti Banjarnegara. Hari ini Sabtu 25 November 2023, MTS Negeri 2 Banjarnegara milad yang ke-28. Untuk itu saya ucapkan selamat milad yang ke-28. Semoga MTS tetap jaya. Terus kerjasama dengan Pancabakti, jos. Terima kasih. Assalamualaikum. Negeri 1 Cendana mengucapkan selamat milad yang ke-28 untuk MTS Negeri 2 Banjarnegara pada tanggal 25 November 2023. Semoga MTS Negeri 2 Banjarnegara semakin maju, semakin berkembang, semakin sukses.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanatir Kepala MTS Negeri 3 Banjarnegara mengucapkan selamat milad yang ke-28 bagi keluarga besar MTS Negeri 2 Banjarnegara teriring doa. Mudah-mudahan di usianya yang ke-28 MTS Negeri 2 Banjarnegara semakin hebat, bermartabat, mandiri berprestasi, sukses selalu dan jaya di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Setianingsih, Kepala SD Negeri 2 Sekayasa, mengucapkan selamat milad yang ke-28 untuk MTS Negeri 2 Banjarnegara yang bertepatan pada tanggal 25 November 2023. Semoga MTS Negeri 2 Banjarnegara semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, saya Abdul Rosid, Kepala MA Muhammadiyah Sawal Cigaluh, mengucapkan selamat milad ke-28 MTS Negeri 2 Banjarnegara pada tanggal 25 November tahun 2023. Semoga MTS Negeri 2 Banjarnegara semakin jaya dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Masduk Rahmat, Kepala SMP Negeri 1 Banjarnegara, mengucapkan selamat milad untuk MTS Negeri 2 Banjarnegara yang ke-28 pada tanggal 25 November tahun 2023. Semoga MTS Negeri 2 Banjarnegara semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.